10 tahun terakhir. Apa lama yang dibutuhkan untuk membersihkannya ya? Apa ini? Fidel Fangson, apa dia terkenal? Aku ingin tahu apa isinya. Astaga, ternyata cuma gunting. Padahal aku mengharapkan yang lebih baik dari ini. Wait, aku butuh bantuanmu. Baiklah, aku kesana. Wait, tolong rapikan rambut pelanggan ini. Itu tidak sulit, hanya potong stroberinya saja dan letakkan di atas kepalanya. Kau sudah memegang guntingnya. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Baiklah, tenanglah Will, kau bisa melakukannya. Apa yang terjadi? Ini dia. Ini benar gaya yang aku bayangkan. Kau luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Kau luar biasa. Kau sempurna. Aku ingin anak itu yang menata rambutku. Aku adalah pemilik dari tempat ini. Biar aku yang urus semuanya ya. Bagaimana aku melakukannya? Aku ingin anak itu yang melakukannya. Aku ingin dia menata rambutku. Permisi, apa aku boleh tahu nama? Sepertinya jiwa Fidel Fangson benar-benar ada. Fidel Fangson. Ketemu. Fidel Fangson adalah penata rambut paling hebat dalam sejarah. Dia membawa gunting misterius kemanapun dia pergi. Dan bahkan menata rambut Firaun. Dia telah menciptakan begitu banyak warisan. Mulai dari mengukir patung sphinx dan batu menggunakan gunting. Hingga membelah laut dengan guntingnya untuk membebaskan budak-budak Mesir. Ada rumor yang bilang dialah yang membagi satu benua menjadi beberapa bagian di awal dunia terbentuk. Wow, dia benar-benar legenda. Dengan gunting ini, aku bisa jadi penata rambut seperti Tuan Brad. Joko, selamat pagi. Will, apa yang terjadi kemarin? Apa? Tiba-tiba kau begitu handal dalam menata rambut. Semua pelanggan minta kau menata rambutnya. Kau tidak ingat? Sekarang saatnya untuk membiarkan Wilk mengurus pelannya sendiri. Wilk bisa melakukannya dengan baik karena dia aku yang melatihnya. Dari apa yang kuperhatikan kemarin, mas sebenarnya melebihi kemampuanmu, Tuan. Oh, bilang apa? Aku hanya beruntung, beruntung. Permisi, apa di sini tukang cukur jenius bekerja? Tentu saja, akulah tukang. Kau adalah tukang cukur jenius, Tuan Wilk, benar kan? Tuan Wilk. Sekarang tolong kau yang bersihkan, Tuan Bre. Jadi pertanyaan pertamaku, dari mana kau belajar tentang menata rambut? Aku mempelajari semuanya dari Tuan Bre. Oh, begitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah... Sobat, kau luar biasa. Kau kelihatan hebat di setiap sudut. Mungkin karena sumu cukup segar. Terima kasih. Gunting ini benar-benar ajaib. Gunting yang luar biasa. Hidupku berubah sepenuhnya berkat kau. Ini waktunya untuk rekaman acara wawancara. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dimana aku harus menyimpannya? Aku akan di sini saja. Will, ku doa semoga berhasil. Makasih, aku sudah kembali. Will, pergi mana? Dia pergi ke stasiun TV untuk merekam. Dan kalau kau sudah selesai membersihkan kamar mandi, selanjutnya kau bersihkan kantor direktur, Will. Aku kurang kali. Kenapa kau harus melakukan ini? Ini semua adalah salah satu pekerjaan, Will. Aku belum pernah melihat gunting ini sebelumnya. Benar-benar menantang.
barang-barang tidak gunamu. Beli permen. Ekel permen. Aku mau nukar permen ini. Tidak hanya barang-barang tidak berguna. Ini hanya satu. Satu itu sudah terlalu banyak untuk barang bekas seperti ini. Kamu tahu? Rasanya enak sekali. Aduh, biar ku pot permennya dengan gunting ini. Ya ampun, ini terjadi seperti yang bayangkan. Aku belum pernah melihat gunting seperti ini setelah dari itu. Dia punya permen. Permen, tapi... Tuan Brad, bisa-bisanya kau lakukan ini padaku. Menukerang bekas dengan permen itu bukan jahat. Masalahnya permen itu, gunting itu adalah... Aku akan beli gunting baru untuk... Tidak, guntingnya tidak sama. Gunting itu adalah gunting ajaibku. Aku mau mencari Tuan Hibris. Ini semenjika menarik Forbes ini. Tuan, apa rahasia di baterai senang bukan ini? Oh, tidak. Ini hanyalah keahlian yang biasa saja. Aku lah kali. Wih, buatkan aku teh panas. Siap. Ternyata banyak jenis teh. Kira-kira mana teh hitamnya ya? Yang ini atau yang itu? Sudah, teh air keduanya tidak beda kan? Tuan Brad, ini teh kamu. Terima kasih. Yang dikurang di pagi hari yang belum selesai siapa yang lepas aroma
kesempatan untuk membuat sejarah yang baik. Tentunya menggambar siapa dirimu kalau kau terus di depan tank. Susu kerajaan Royal Milk. Bukan, Royal Wildest saja. Wah.